Halo semuanya, how are you guys? Gua harap lo semua di luar sana baik-baik aja ya. Episode kali ini spesial banget guys, karena hari ini gua mau nyobain staycation di resort paling terkenal sepulau Bali. Dan hari ini kita bakal cari tahu bareng-bareng ya, kenapa resort ini bisa seterkenal itu. Ada apa aja sih di dalam? Dan kira-kira worth it atau enggak buat staycation di sini? Gak usah banyak cincong, langsung aja kita mulai videonya ya. Kuy. Seperti gue bilang tadi ya, hari ini gue mau nyobain staycation di resort paling terkenal se-Bali. Atau mungkin se-Indonesia. Kenapa gue bisa bilang begitu? Lo lihat aja Instagramnya, followersnya lebih dari 260 ribu men. Gue rasa sangat-sangat langka ya. Untuk sebuah akun Instagram hotel, bisa punya followers sampai segitu banyak. Pastinya ada sesuatu yang bikin orang-orang pada nge-follow akun resort ini, iya kan? Nah, makanya gue sendiri juga penasaran ya, ada apa sih ini hotel kok bisa sampai seterkenal itu? Gue yakin lo semua pasti udah pernah dengar hotel yang namanya Ayana ini ya. Dan hari ini gue udah membulatkan tekad dan menebalkan dompet ya, untuk dihabiskan di hotel yang super mewah ini. Untungnya, gue tuh selalu pesan lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Tuh coba lihat, baru pesan aja tahu-tahu udah ada diskon gajian 20% yang awalnya dari harga 5,3 juta jadi tinggal 4,3 jutaan aja. Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan lagi dengan masukin kode promo pas check out. Benar-benar definisi murah buat lo. Hah? Lo belum punya kode promo? Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com ya, karena mereka sering banget ngebagiin kode promonya di situ. Nih, karena gue baik hati dan tidak sombong ya, gue mau bagiin kode promo buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode UT500K pas lo pesen hotel di aplikasi tiket.com. Dan lo bisa dapetin diskon langsung 10% sampai dengan 500 ribu. Kalau gue masukin kode promonya, gue dapet lagi tambahan diskon 430 ribu. Jadi tinggal bayar 3,9 jutaan aja. Mantul banget kan? Mantulnya lagi, ini voucher udah bisa lo pakai dengan minimum pemesanan cuma 300 ribu aja. Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pakai vouchernya karena hanya bisa dipakai satu kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Detail vouchernya gua taruh di bawah ya. Karena hari ini budget pas-pasan tapi pengen banget nginep di Ayana, akhirnya gua cuma pesen di tipe kamar deluxe room with garden view ya. Ini adalah tipe kamar yang paling murah yang ada di resort ini guys. Dan gua rasa juga kebanyakan yang stay di sini juga nginepnya di tipe kamar yang ini. So, dengan budget seminim mungkin, kira-kira apa yang bisa gua dapetin dari Ayana ini? Kita bakal cari tahu bareng-bareng. Begitu gua datang, semua barang bawaan tuh langsung diangkat dan dirapihin ke troli sama bellboy-nya. Dan gua dianterin juga buat check-in ke lobbynya. Dan kalau lihat ke bagian langit-langit lobbynya, di situ ada banyak motif-motif karakter yang gua sendiri kurang paham itu gambar apaan. Mungkin kayak semacam pewayangan gitu kali ya. Asli tuh keren banget sih, karena gambarnya tuh detail banget guys. Seperti biasa, pas check-in lo bakal diminta KTP dan juga tanda tangan form. Dan selain itu, semua tamu yang check-in di sini wajib banget buat ngasih credit card atau alternatif lainnya lo harus deposit cash 500 ribu rupiah. Uang ini bakal dibalikin kalau lo check-out nanti. Dan deposit ini tuh wajib ya guys, nggak bisa di-close atau di-skip. Jadi pastiin kalau lo nggak punya credit card, lo bawa duit minimal 500 ribu cash buat check-in di sini. Tapi tenang aja, kalau lo lupa bawa duit, di dalam sini ternyata ada ATM kok. Nah, abis check-in, gue dikasih cold towel dan juga welcome drink ada teh Rosella. Oh ya BTW, pas gue dateng tadi dikasih kalung bunga Kamboja kayak gini. Tapi yang ini nggak bertahan lama sih guys. Karena cuma berapa jam aja, bunga-bunganya tuh bakalan jadi kecoklatan gitu. Abis check-in, gue langsung dianterin sama bellboy-nya yang bawa barang-barang gue ke kamarnya. Pas nyampe kamar, baru deh gue dikasih keycard bedroom-nya. Luas kamarnya 48 meter persegi, dan pas baru masuk, kamarnya bener-bener sejuk dan wangi. Sama sekali nggak ada bau-bau apeknya guys. Pertama, gue langsung pengen lihat kamar mandinya dulu ya. Baru masuk, di samping sebelah kiri langsung ada bathtub, dan walaupun ini yang tipe ditanam gitu, which is sebenarnya gue tuh kurang suka ya. Tapi pas gue cobain, ternyata ini tuh nyaman banget guys. Terus dari sini, kalau lu berendam, lu bisa sambil nonton TV yang ada di dalam kamar. Terus ada juga wastafel yang desainnya tuh klasik banget. Dan amenitiesnya juga super duper lengkap ya, walaupun ini belum pakai yang branded gitu. Terus untuk handuk-handukannya udah lengkap, ada di bawah wastafel semua.
Di atas ada 2 botol sparkling water, 2 gelas buat berkumur, sabun cuci tangan, waslap, dan juga body lotion. Buat amenities sabun-sabunannya tuh pakai sistem refill dan pakai brand lokal ini, guys. Wanginya juga enak dan sama sekali nggak norak. Seperti biasa, di sampingnya ada 2 pintu kaca yang pasti mengarah ke shower room dan juga toilet. Untuk shower roomnya, di situ ada dudukannya dan shower headnya pasti udah pakai yang tipe rain shower ya. Terus untuk toiletnya udah pakai yang tipe canggih punya ya guys, yang banyak tombolnya itu. Bukan cuma bisa ngeflush atau cebok doang, tapi juga bisa ngangetin dudukan toiletnya coba. Mantul banget gak tuh? Fix kalau nginep di sini wajib berak ya. Biar lo bisa ngerasain pup di toilet sultan ini ya kan. Masuk ke dalam lagi, di sini ada lemari pakaian yang gede banget dengan 4 pintu. Kalau pintu yang tengah, di dalamnya ada bathrobes sama beberapa gantungan baju dan ada luggage rack yang dilipat gini juga. Sedangkan pintu lemari yang paling kanan, di situ ada safety box, laundry bag, tas pun bon yang boleh lo bawa pulang dan juga obat nyamuk elektrik. Tapi di sini sama sekali nggak ada nyamuk kok sepengalaman gua. Terus di dalam ada LCD TV dengan ukuran 49 inch. Channel TV kabelnya lengkap tapi belum smart TV ya. Nah, yang gua salut ini nih. Di sebelahnya TV, di situ ada minibar. Tapi ini bukan asal minibar ya, guys. Karena lu bisa lihat sendiri, setup-nya tuh terniat sih menurut gua. Sampai dibikin satu set lemari khusus gitu. Cakep banget. Ada banyak kompartemen dan di situ ada 2 botol sparkling water lagi. Dan juga dikasih komplement 3 buah jeruk. Jeruknya udah gua cobain dan manis ya rasanya. Pastinya di depannya ada bednya ya. Lebarnya 2,4 meter guys. Ya karena ini tuh 2 twin bed yang digabung jadi satu ya. Kan kalau twin bed masing-masing kasurnya lebarnya tuh 120 ya. Jadi kalau digabung jadi segini gedenya. Terus kalau lu buka hoarding yang ini, view-nya bakalan langsung menghadap ke garden yang luas banget. Di sini juga ada balkonnya, tapi ini kecil banget sih guys. Kayak cuman buat syarat doang gitu, buat formalitas aja gitu supaya ada balkonnya. Dan BTW, balkonnya ini menghadap ke arah barat. Jadi kalau sore gini, view sunsetnya itu dapet banget. Oke deh, gitu aja room tour di tipe bedroom yang paling murah di Ayana. Dan sekarang, waktunya gue buat ajak lo ngelilingin semua fasilitas yang ada di resort yang super duper mewah ini. Let's go! Nah, seperti yang gue mention tadi ya, ini resort tuh gede banget. Saking gedenya tuh mustahil lu bisa enjoy semua fasilitas di sini kalau lu cuma nginep semalam. Di sini ada banyak banget resto, total ada 7 dan 4 diantaranya ada di dalam komplek Ayana ini. Kalau yang ini tuh namanya Padi Resto. Ini nih yang bakal jadi tempat breakfast buat semua tamu yang stay di sini. Suasananya outdoor dan tempatnya kayak pavilion-pavilion khas Bali gitu. Tapi besok aja lah ya kita cobain langsung makan di situ. Sumpah, Ayana ini landscape-nya cakep banget, guys. Sampai setiap lu noleh ke sudut manapun, tuh selalu manjain mata banget. Gak pernah gagal buat bikin mata gua tuh takjub. Nah, kalau yang ini tuh main pool-nya. Kolam renang yang paling besar yang ada di sini. Kedalamannya 1,2 meter, dan di sampingnya ada 6 patung naga yang ngeluarin semburan air ke kolamnya. Untuk kolam renangnya tuh ada banyak banget ya, guys. Ini cuma salah satunya aja. Tenang, gue bakal kasih lihat ke lo semua kok, oke? Kalau yang di dalam balai ini, itu kolam whirlpool atau jacuzzi ya guys. Kalau jalan turun ke bawah lagi, di situ ada satu kolam lagi. Nah, ini namanya lower pool. Jadi, air yang turun dari atas itu ya dari main pool yang tadi. Di sampingnya juga udah disediain pool bar. Jadi, kalau mau santai-santai di sampingnya sambil nge-light meal, bisa bet. Nah, kalau yang ini emang didesain untuk kolam anak. Ada yang cetek banget, cuma 60 cm kedalamannya. Tapi bedanya di sini tuh ada wahana prosotannya, guys. Buat naik ke prosotannya, masuk lewat pintu yang ini, guys. Di dalam sini tuh gelap dan agak licin, guys. Jadi mesti hati-hati ya. Wah, sumpah sih kalau bocah-bocah di sini pasti gak mau berhenti main ya. Swear dah. Nah, kalau jalan ke yang paling ujung, di situ ada areal garden yang gede dan luas banget. Lu bebas dah mau ngapain aja di mari. Mau tiduran, rebahan, lari-lari, sampai koprol juga boleh kok. Sumpah deh, numpang nafas di sini aja tuh udah entertain banget ya. Tapi jangan salah, di bawah situ masih ada satu bar yang terkenal banget yang gua mention tadi. Namanya Rock Bar Ayana. Dinamain Rock Bar karena lokasinya itu ada di atas batu karang. Dan buat ke situ, lo harus naik eskalator ini, guys. Ini naiknya gratis ya, gak bayar kok.
Dan pas nyampe ke bawah pun itu bebas guys. Cuma mau numpang foto-foto juga boleh kok, nggak harus pesen makan. Asal tahu diri aja ya. Kalau nggak makan ya jangan duduk. Malu guys, malu. Oh iya BTW, FYI nih buat yang kesini ada dress code-nya ya. Ada beberapa baju yang haram banget buat dipakai di sini. Karena kalau lo pakai baju-baju itu, lo bakal diusir dan gak boleh masuk ke dalam rock bar-nya. Misalkan kayak singlet merek minuman keras, atau celana surfboard, atau bikini, itu gak boleh guys. Mana lo semua pasti tahu kan kalau harga makanan di sini tuh pricey banget. Asal lo tahu aja ya, di menunya gue bacain, pisang goreng tuh di sini 100 ribu guys. Belum tax dan service charge ya. Jadi kira-kira tambahin lagi itu 21%. Dibilang mahal banget sampai gak mampu kebeli, ya enggak juga ya. Namanya juga jual view sama suasana kan. Dan cuma di sini lu bisa makan sedekat itu sama ombak. Gue juga sempat iseng pas makan di salah satu resto di Ayana ini, ngobrol-ngobrol sama eksekutif chef yang ada di resto itu. Dia bilang, rock bar ini adalah tambang emasnya Ayana. Bayangin aja, sehari omsetnya itu ratusan juta guys. Tapi itu dulu, sebelum pandemi. Setelah pandemi, pastinya turun dan lebih sepi dibanding dulu ya. Tapi kalau ngelihat pas gua datang ke sini suasananya serami ini, gua yakin kalau ratusan juta aja pasti dapat sih. Di samping rock bar, di situ ada satu kolam renang lagi yang terakhir, namanya Ocean Beach Pool. Ini nih yang dulu jadi salah satu pelopor infinity pool pertama yang ada di Bali. Bentuknya cakep banget kayak lagun. Ada banyak cabana di sampingnya, dan kalau lu foto dari belakang bakalan nimbulin ilusi optik kayak gini, seolah air kolamnya tuh kayak nyambung sama air di laut. Makanya dinamain infinity pool. Nah pas malamnya, jujur nggak banyak ya gambar yang bisa gua ambil, karena pas jam 7 teng aja, di sini tuh udah gelapnya banget guys. Jadi ya lanjut besok aja lah ya. Paginya gua tuh langsung breakfast aja ya. Di sini breakfastnya tuh all you can eat buffet breakfast dan udah start dari jam 6:30 pagi sampai jam 11 siang. Gua suka banget sama suasana tempat breakfastnya, bener-bener berasa homey ya, nyaman banget. Pilihan menunya juga banyak ya, mulai dari Western, Indonesian, salad, mie kuah, bubur ayam, bread and bakery, waffle dan kawan-kawan, fruit and yogurt, pokoknya semuanya ada deh. Mostly semuanya enak sih. Gua sama sekali nggak nemuin yang rasanya mengecewakan. Pengalaman gue breakfast di Ayana ini adalah one of the best breakfast experience yang pernah gue cobain. Dan ada satu lagi nih yang bikin gue tuh jatuh cinta banget. Croissant-nya! Sumpah, gue nggak tahu ya kenapa nih croissant enak banget. Aduh! Pokoknya rasanya tuh nggak kalah deh sama croissant bakery-bakery terkenal di luar sono. Karena gue tuh emang pecinta croissant ya. Gue tuh udah melanglang buana nyobain croissant dari A sampai Z. Dan menurut gue, ini tuh enak. Titik. Wajib banget buat cobain. Saking demennya gua sama bini gua breakfast di mari, kita tuh duduk di sini hampir 2 jam, guys. Bener-bener se-enjoy itu kita makan di sini. Abis breakfast, siangnya seperti biasa ya, gua cobain buat berenang bentar di main pool-nya. Dan view-nya dari atas sini tuh priceless banget sih, guys. Sayangnya karena ini udah jam 11:30, jadi gua enggak bisa lama-lama ya. Mataharinya udah tinggi, yang ada tar malah gosong ya kan. Pulang-pulang kulit perih-perih. Salah satu pengalaman staycation terbaik yang pernah gua cobain. No debat. Nah, mungkin abis nonton video ini, beberapa di antara lu bakalan pengen nginep di sini ya. Tapi mungkin harganya tuh over budget buat lu ya, ngap. Tenang aja, gua tuh ada solusinya. Lu bisa cobain buat nginep di hotel adiknya Ayana yang harganya cuman separohnya. Tapi walaupun lu cuman bayar separohnya, lu bisa nikmatin semua fasilitas yang ada di Ayana juga. Wow, mantep banget kan? Gua bakal kasih lihat ke lu semua hotel adiknya Ayana itu yang mana di episode berikutnya. So, stay tune di channel gua. Jangan lupa buat subscribe dan follow gua di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye-bye!